Selamat datang kembali di New Dimensi. Akan saya berikan hasil pengobatan yang kemarin membasmi hama. Kemarin karena serangan ini deh, sudah mulai berkurang. Serangan hama dari belalang, jadi bukan layu pusarium. Ini adalah yang diserang biasanya di sini. Kalau lihat video kemarin. Sudah mulai berbuah. Entah. Ora ana. Nanti ya. Nggak enak gantar kok ini guys. Kirinya ini tadi ada lubangnya, ini bisa patah kalau nggak diobati. Hah? Durian ya? Tuh. Biasanya bisa patah gini ya. Untuk mengatasi agar tidak patah, kita gunakan tongkat seperti ini ya. Ini agar supaya tidak roboh. Jadi pisang roboh itu sebenarnya digigit serangga. Jadi kalau ada lubang di dalam batang pisang, ini normal, nggak ada seperti ini. Lihat video kemarin ya, ini pasti bisa roboh.
Oke guys, kita pasang. Aduh. Sebenarnya ini biasa ya, cuma harus dipasang sebelum pisang berbuah. Kalau sudah ada lubang yang tadi, untuk daunnya sendiri bisa hijau kembali. Ini juga hijau. Seperti itu. Sekian tips dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.